Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kasih tutorial bagaimana cara mengganti kaca INK klasik. Ini kaca yang asli kita lepas, kita ganti yang merek Clear, teman-teman ya. Ini sebagai tutorial saja. Oke, kita paskan dulu teman-teman ya. Nah, kita balik. Kita paskan ini lubang kaca dengan apa ini? Rail. Lubang pada pet teman-teman ya. Nah, ada tonjolan itu. Tonjolan itu kita masukkan pada lubang kacanya. Kita paskan dulu. Oke. Kita raba saja sudah bisa teman-teman ya. Kita raba juga bisa, enggak ada lihat. Kita paskan. Usahakan tonjolan pada pet ini masuk teman-teman ya. Setelah itu kita pasang pada helmnya. Nah, ini di petnya di pinggir ada dua pengait nyantil dua ini teman-teman ya. Kita masukkan pada lubang helm itu, ada dua itu sebagai kuncian. Kita paskan dulu, terus kita coba gerakkan kacanya biar nanti kalau kurang pas bisa pas teman-teman ya. Kalau terasa sudah pas, mulai teman-teman bisa pasang bautnya. Oke, kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya teman-teman. Putar. Oke, ngencanginnya nanti saja. Kita ganti yang sebelah. Yang sebelah kaca kita paskan. Nah, lubangnya itu pas tengah baut. Baru pet kita pasang. Oke, kita gerak-gerakkan seperti biasa. Kalau serasa sudah pas, baru kita pasang bautnya. Oke, kita pasang bautnya. Kita putar searah jarum jam. Lalu kita kencengin nanti pakai koin atau sejenisnya, bisa menggunakan obeng ya, sesuatu yang pipih pastinya. Oke teman-teman, sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.